diberi kesehatan. Puluhan komunitas otomotif sepeda motor dan sepeda ontel di Kabupaten Majalengka menggalang dana untuk bantuan korban gempa di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Tercatat, korban gempa bumi di Donggala, Sulawesi Tengah diduga mencapai ratusan jiwa. Aksi galang dana peduli korban bencana Palu, Sulawesi Tengah dilakukan secara spontan oleh jajaran anggota Polres Majalengka, Jawa Barat dan sejumlah komunitas otomotif serta komunitas sepeda ontel di halaman Mapolres Majalengka usai dilakukan deklarasi damai Pileg dan Pilpres 2019. Aksi galang dana dilakukan secara spontan sebagai bentuk kepedulian terhadap saudara mereka yang terkena musibah gempa, disertai tsunami yang mengakibatkan kerusakan bangunan dan fasilitas umum, kendaraan, serta menelan korban jiwa. Aksi galang dana yang dilakukan secara spontan terkumpul dana sekitar 2 juta rupiah yang akan langsung dikoordinir dan diserahkan untuk sedikit meringankan para korban bencana. Kemudian kita melaksanakan deklarasi damai dari komunitas otomotif dan sepeda. Kebetulan tadi malam ada informasi musibah di Palu, kita akhirnya secara spontanitas mengirim doa, kemudian sedikit menyisihkan rezeki kita untuk bisa membantu rekan-rekan kita yang sedang terkena musibah di Palu, Sulawesi. Kita semuanya prihatin, kita sedang diuji semuanya, mari sama-sama kita meningkatkan moral kita, kemudian juga moral dari rekan-rekan semua yang masyarakat yang ada di Palu, kita bantu apa yang bisa kita berikan, bisa berupa material. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Spendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Kemudian satu lagi.